cara membuat alat pasang kancingan klep. Sederhana ya, alatnya cuma ini, bus bekas roda, mata sok kecil yang tidak terpakai. Boleh pakai bus klep asal muat, yang penting muat ke dalam ini ya, per pendorong. Ini cuma buat pegangan. Jika sudah selesai dirakit, jadinya seperti ini ya. Nah, dia main. Jadi ini fungsinya untuk menekan kancingan. Bagian luarnya itu untuk menekan per. Jangan lupa bagian depan busnya diperkecil agar bagian dalamnya tidak keluar. Kita coba ya. Ini belum dipasang. Ini agak susah ya, magangnya sendirian. Nah, seperti ini. Satu tangan saya pasangnya. Mudah sekali. Sip. Mantap.